pagi kita masih di Entertainment News. Dan sekarang nih ya, kita telah mendapatkan seorang pemenang yang berhasil mendapatkan 2 tiket untuk datang ke acara Net 2.0. Dan jawaban dari pertanyaan kami adalah gagal bersembunyi. Oke, pemenang yang beruntung dengan jawaban yang benar adalah Alvin Gautama dengan akun Twitter @alvintama. Nah, selamat ya untuk Alvin ini dapat 2 tiket ya? 2 tiket ya. Oke, dan saatnya kami pamit undur diri, good people. Ya. Tapi jangan lupa saksikan kembali Entertainment News besok jam 11. Oke, tapi sebelum itu kita akan melihat Sahira Anjani, salah satu pemeran dalam drama sitkom The East yang sedang giat berlatih Muay Thai. Thank you so much for watching, good people. Have a good weekend and bye-bye. People, kali ini aku lagi ada di tempat latihan Muay Thai. Ya udah beberapa kali sih ya, aku udah latihan di sini, nah belum terlalu jago. Good people, langsung aja ikutin aku gimana latihan Muay Thai aku. Oke? Okay? Ya sebelum latihan, ini aku harus pakai yang namanya hand wrap. Ini hand wrap ini penting banget biar tangan kita tuh nggak terlalu cedera ya, karena nanti kan pasti mukul-mukul banyak ya, pokoknya banyak interaksi juga gitu kan. Nah, ini cara pakainya itu agak-agak susah sih sebenarnya. Biasanya aku dibantuin ya, tapi kali ini sih udah biasa kayaknya, jadi makanya itu kayak gini. Oke, udah siap, jadi nanti tinggal pakai glove-nya aja. Abis ini kita kayaknya langsung ke atas aja, soalnya kelasnya juga bakal mulai sebentar lagi sih, 10 menit lagi bakal mulai. Oke? Okay, good people, ini instrukturnya udah datang, jadi aku mau pemanasan dulu ya. Oke? Aku udah siap untuk latihan. Ini mau pakai glove dulu. Terus langsung kering. Latihan sama instrukturnya. Balance. Aku ikutan Muay Thai ini belum terlalu lama ya, sekitar 2 minggu yang lalu deh. Tapi dalam 2 minggu itu aku usahain latihannya itu setiap hari gitu. Jadi kalau ada waktu kosong walaupun cuma sejam dua jam, aku pasti coba datang ke sini buat latihan gitu. Karena kemarin kan sempat syuting buat The East gitu kan, dia ada adegan di mana aku harus Muay Thai, dan jadi di tempat Muay Thai yaitu tempat ini, akhirnya aku putusin kayaknya aku mau latihan di sini gitu. Karena memang selain cepat nurunin berat badan, ini juga kan beda gitu kayak nge-gym ya. Ini lebih dia lebih bisa ngencengin badan gitu. Tadi aku latihan kan sempet ketawa-ketawa gitu ya saat orang-orang lagi serius itu, karena emang aku orangnya kalau misalnya antara capek sama apa ya, capek sama pingin serius dicampur tuh jadinya malah kayak geli di perut gitu loh. Jadi pingin bawaannya pingin ketawa, keringat, jadi mungkin kalau karena aku ketawa kekuatan aku lebih keluar gitu kan. Jadi sekalian ngilangin biar nggak terlalu ngerasain capeknya. Aduh, cedera. Gara-gara tadi kan kebanyakan lompat. Jadi kakinya kegesek-gesek gitu kan. Gak apa-apa. Tapi latihan hari ini sukses. Keringetannya sampai segini. Berarti berhasil membakar lemak. Makasih, good people.